Halo sobat film semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga sobat semua masih dalam keadaan sehat dan lancar. Kali ini kami sajikan sebuah film berdasarkan kisah nyata tentang sejarah perang saudara antara tiga kerajaan yang terjadi pada masa dinasti Han, yang tentunya diakibatkan oleh ambisi dan hawa nafsu akan kekuasaan. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Red Cliff. Film dibuka dengan scene pada situasi akhir kekaisaran dinasti Han, di mana saat itu di istana yang dipimpin oleh Kaisar Xian, dengan situasi tenang setelah mereka berhasil melumpuhkan kerajaan Wu Wan di utara. Hingga ketenangan itu sekejap sirna setelah seorang perdana menteri bernama Cao Cao tiba-tiba datang ke istana. Ternyata dia sedang mendesak Kaisar Xian untuk memberikan jawaban atas rencana penyerangan Liu Bei dan Sun Qian di selatan, yang dianggap sebagai pemberontak dan ancaman. Walaupun Liu Bei sebetulnya adalah paman dari Kaisar Xian sendiri, serta Sun Quan yang merupakan ahli waris dari kekuasaan kerajaan Wu di selatan. Tapi demi tujuan ambisius Cao Cao untuk mendapatkan dominasi kepemimpinan dalam satu komando, akhirnya gagasan itu disetujui. Walaupun sempat dibantah keras oleh seorang senator bernama Kong Rong, namun atas tekanan dan pengaruh besar dari Perdana Menteri terhadap Kaisar Xian, akhirnya senator dihukum mati atas tuduhan membelot dan tak sejalan. Singkat cerita, atas dukungan dan perintah Kaisar Xian yang menjadikan Cao Cao sebagai panglima perang di selatan, saat itu Cao Cao telah siap untuk mewujudkan cita-citanya demi menghancurkan kepemimpinan Liu Bei dan Sun Quan. Hingga beberapa hari kemudian, Xin berpindah ke daerah selatan Cina, di mana saat itu Cao Cao benar-benar menyerang kerajaan Liu Bei demi bisa merebut wilayah kekuasaan. Saat itu terlihat ribuan pasukan Cao Cao telah berhasil menduduki istana dan desa, hingga mengharuskan Liu Bei serta rakyatnya harus mengungsi dan melarikan diri. Dalam situasi pelarian itu, pasukan kerajaan Liu Bei yang dipimpin langsung oleh jenderal bernama Zhang Fei telah bersiaga untuk menghalau pasukan Cao Cao yang hendak mengejar para pengungsi. Sementara Tuan Liu Bei saat itu terus berusaha membantu rakyatnya untuk bisa pergi sejauh mungkin dan menyelamatkan diri. Di tempat lain, seorang ahli strategi bernama Zugi membantu memetakan strategi musuh yang diprediksi akan menggunakan formasi menjepit dalam serangannya, hingga menyuruh Jenderal Zhang Fei dan pasukannya menggunakan teknik pantulan cahaya matahari supaya bisa mengacaukan gerakan kuda-kuda mereka. Namun berita buruk terjadi saat istri Tuan Liu Bei berserta anaknya ternyata masih terjebak di dalam desa. Dan dari sana seorang jenderal bernama Zhao Zilong langsung berinisiatif untuk menyelamatkan mereka. Dengan
Dengan mengerahkan kemampuannya semaksimal mungkin, Zilong terus berusaha untuk membawa Nyonya dan anak tuannya itu supaya selamat dari incaran pasukan Chow Chow. Hingga saat Nyonya meminta Zilong untuk menyelamatkan bayinya, tiba-tiba dia melakukan aksi bunuh diri dengan terjun ke dalam sumur. Dari sana Zilong benar-benar mengemban amanah yang sangat penting untuk bisa menyelamatkan penerus Tuan Liu Bei, hingga dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya walau harus sendirian. Di tempat lain di sebuah dataran yang merupakan jalur pelarian para pengungsi, Jenderal Zhang berusaha menahan laju pasukan Chow Chow yang saat itu mulai bergerak untuk mengejarnya. Hingga dalam situasi pertempuran yang sengit itu, tiba-tiba muncul jenderal senior bernama Guan Yu. Zilong akhirnya turut bergabung dalam pertempuran itu, walaupun dengan beban bayi di punggungnya, namun dia tetap berusaha bertarung membantu pasukan lain untuk menahan laju mereka. Hingga atas ketidakseimbangan jumlah, akhirnya Zhu Yi memerintahkan semua pasukan untuk mundur dan melarikan diri. Tapi dalam situasi itu, Jenderal Guan Yu menolak untuk mundur dan memilih menahan laju pasukan Chow Chow walaupun harus dengan sendirian. Hingga atas banyaknya prajurit musuh, akhirnya dia berhasil dilumpuhkan. Walaupun Chow Chow saat itu menolak untuk membunuhnya, karena dia berpikir bahwa suatu hari nanti Jenderal Guan Yu bisa menjadi bawahannya. Atas kekalahan itu, Liu Bei bertekad untuk melawan dominasi Chow Chow dan pengaruh Istana Han. Dari sana pula Zhou Yi berinisiatif dan meminta izin padanya untuk pergi ke kerajaan Wu, demi bisa menemui dan meminta dukungan Sun Quan sebagai pemimpin kerajaan Wu yang menguasai tanah selatan. Zhou Yi melakukan itu semua supaya di antara mereka bisa saling beraliansi dan bersama-sama mendeklarasikan perang dengan Chow Chow. Hingga singkat cerita, Zhu Yi berhasil sampai di istana Sun Quan dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya itu. Walaupun sebagian besar penasehat kerajaan menentangnya dan meminta Sun Quan untuk menolak persekutuan tersebut, karena memang selama ini mereka tak pernah dihadapkan dengan situasi peperangan. Tapi atas diplomasi yang sangat baik dari Zhu Yi, akhirnya dia bisa meyakinkan bahwa kekejaman Chow Chow akan menjadi tanggung jawab mereka bersama, karena jikapun mereka tidak melawan, maka suatu hari nanti mereka akan ada dalam situasi penjajahan dan kekacauan, walaupun saat itu Sun Quan meminta waktu untuk mengambil keputusan. Bao
曹操带来了多少兵马？水陆两军八十万，正铺天盖地而来。让我再想想。 Dari sana pula, Zhuge mempunyai jalan diplomasi terakhir untuk bisa mewujudkan persekutuan itu, yaitu dengan cara menemui dan membujuk Raja Muda Zhou Yu, karena beliau sudah dianggap sebagai kakak tertua oleh mendiang ayahanda Sun Quan. Hingga singkat cerita, akhirnya Zhuge telah sampai di tempat perkemahan Zhou Yu bersama pasukan angkatan lautnya, yang bertempat di sebuah lembah teluk Sungai Yangtze, yang dikenal sebagai Jurang Merah. Di sana Zhuge melihat bahwa Zhou Yu adalah seorang yang bijaksana, waspada, dan sangat mencintai seni. Dalam pertemuan pertamanya itu, Zhou Yu sangat memahami maksud dan tujuan Zhuge, hingga dia tak banyak meminta penjelasan dan alasan diplomasinya itu. Keesokan harinya, Zhou Yu langsung menemui Sun Quan dengan maksud memberi keyakinan dan membangkitkan semangat terpendam yang sebetulnya tertanam dalam dirinya. Karena selama ini faktanya Sun Quan dikenal sebagai raja yang tak percaya diri dan selalu tak yakin akan kekuatan dan kekuasaannya. Hingga saat itu pula Sun Quan kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dan setuju untuk bersekutu dengan Liu Bei. Singkat cerita, Zhuge dan Zhou Yu beserta pasukannya tiba di daerah Xinyi, tempat di mana Liu Bei beserta rakyatnya mengungsi. Di sana mereka bertemu langsung dan menyepakati perjanjian aliansi untuk melawan Cao Cao. Walaupun saat itu di antara jenderal mereka masih terdapat salah paham dan sedikit sulit untuk sejalan. Jenderal Zhang Fei, Guan Yu, dan Zhou Jilong akhirnya sepakat untuk menyatukan kekuatan dengan pasukan Zhou Yu yang dipimpin oleh Jenderal Gan. Mereka memindahkan pasukan infanterinya ke benteng Jurang Merah untuk melakukan latihan bersama demi tujuan untuk melawan dominasi Cao Cao. Di sela suasana genting itu, ternyata adik dari Sun Quan yang bernama Sun Shang memutuskan untuk ikut bergabung dalam rencana peperangan itu. Dia adalah seorang wanita tangguh yang mempunyai sifat sebaliknya dari kakaknya sendiri. Sementara di tempat lain, Cao Cao dan para bawahannya saat itu telah membawa para jenderal kerajaan Wu di wilayah selatan yang telah membelot dan memilih untuk bergabung bersamanya. Setelah mengetahui kesepakatan aliansi antara Liu Bei dan Sun Quan, Cao Cao mengirimkan surat perintah kepada Zhou Yu untuk menyerahkan diri. Namun Zhou Yu membalas surat perintah itu dengan isi surat yang kosong, sebagai tanda tantangan perang terhadapnya. Atas kejadian itu, Cao Cao langsung memenggal seorang kurir pembawa surat itu sebagai tanda bahwa mereka menerima tantangan perang itu.
Hingga keesokan harinya, Cao Cao memerintahkan jenderal pembelot yang bernama Cai Mao untuk memimpin armada laut Sungai Yangtze menuju Jurang Merah di wilayah selatan yang dijadikan benteng pertahanan terdepan pasukan armada laut Zhou Yu. Sementara di benteng Jurang Merah, Zhou Yu memimpin rencana strategi perang yang diperkirakan akan terjadi di Sungai Yangtze. Semua jenderal yang telah bersatu itu sangat mempelajari taktik kedua ahli strategi perang itu. Walaupun sebetulnya Cao Cao akan melakukan strategi penyerangan melalui infanteri angkatan darat, tapi karena kecerdasan Zhou Yu dan Liu Bei, maka saat itu pula mereka telah mempersiapkan strategi khusus dengan cara taktik penyergapan. Sun Shang bertugas untuk menjadi pusat perhatian para pasukan infanteri Cao Cao supaya mereka bisa masuk dalam strategi penyergapan hingga akhirnya ribuan pasukan Cao Cao berhasil masuk dalam perangkap taktik brilian yang telah direncanakan oleh Zhu Qi. Dalam penyergapan formasi kura-kura itu, para jenderal mulai menunjukkan keahliannya untuk menumpas habis pasukan Cao Cao yang terkepung. Dari mulai Jenderal Zhang Fei, yang terkenal dengan julukan Singa Tanah Selatan. Kemudian Jenderal Guan Yu dengan keahlian bela dirinya yang sangat hebat. Jenderal Gan, salah satu jenderal yang sangat loyal kepada Zhou Yu. Dan yang terakhir, Zilong yang terkenal dengan seni bela diri tombaknya. Hingga di saat-saat terakhir, Zhou Yu memutuskan untuk turun ke medan laga demi membantu mereka, walaupun dia harus terkena anak panah saat dia menyelamatkan Zilong. Dari sana pula Zhou Yu memerintahkan semua pasukan untuk mengampuni jenderal yang tersisa dan menyuruhnya untuk memberitakan kekalahan tersebut kepada pimpinannya.
Kemenangan itu dirayakan dengan sebuah pesta yang diadakan oleh Raja Sun Quan. Walaupun saat itu Zhou Yu tak bisa menghadiri pesta itu, karena saat ini dia sedang dalam keadaan terluka parah. Dia dirawat oleh istri tercintanya yang bernama Xiao Qiao, yang faktanya dia adalah wanita yang selama ini diinginkan oleh Cao Cao. Dan inilah sebenarnya alasan utama Cao Cao menginginkan peperangan dengan kerajaan Wu. Ia benar-benar terobsesi untuk bisa memiliki Xiao Qiao yang terkenal sebagai wanita tercantik di tanah selatan, hingga Cao Cao terlihat seperti orang gila, sampai-sampai menganggap wanita pelayan itu sebagai sosoknya. Dan dari sana pula bawahannya menyadari bahwa ambisi peperangannya selama ini disebabkan hanya karena seorang wanita. 丞相请用茶。不是这样，大哥大姐掌正。小乔，我是一直都很欣赏你的茶，竟然是为了一个女人。 Cao Cao kembali memutuskan mengerahkan puluhan ribu pasukannya untuk mendekati jurang merah dan merencanakan penyerangan besar-besaran. Walaupun secara logika, jumlah mereka bisa sangat lebih mudah melumpuhkan benteng itu yang hanya memiliki seperempat dari jumlah pasukannya saat ini. Atas situasi itu, semua orang yang berada di benteng itu merasakan ketegangan yang tak biasa, terlebih pada Zhou Yu yang faktanya sebentar lagi dia akan mempunyai seorang anak. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini akan memakan banyak korban jiwa. Dan dalam suasana ketegangan itu pula, Jugi membicarakan sesuatu yang sangat mengejutkan kepada Zhou Yu, bahwa atas perenungannya malam tadi, menurutnya besok atau lusa persekutuan mereka akan berakhir. Sementara di barak yang megah milik Cao Cao, di sana mereka terlihat sangat bergembira menikmati peperangan ini. Tak ada beban dan kekhawatiran sedikit pun di kubu mereka. Sementara Zhou Yu terlihat sedang mensimulasikan sebuah strategi perang dalam pertempuran besok. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya bersambung. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Jangan lupa tunggu dan saksikan kelanjutan episode selanjutnya. Semoga bisa terhibur dan menginspirasi sobat film semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.